Sekapur Siri, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan juga selaku tokoh masyarakat Sentajeraya. Yang kami hormati Bapak Andi Putra SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe nak sama angin? Angin? Ulang lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yo angin Alina. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi beserta istri. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Kuantan Singingi, alhamdulillah hadir Bapak Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi beserta seluruh jajaran, Bapak Dandim yang diwakili oleh Pak Pabung beserta jajaran, Pak Kejari atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, saudara-saudara pimpinan OPD, para eselon 3 dan 4 yang hadir. Yang saya hormati Saudara anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Dr. Adam SHMH, dan saudara-saudara anggota DPRD terpilih dari Dapil 1 Kecamatan Sentajeraya, Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Tengah, yaitu Ketua Panitia Pelaksana Bapak Romi Alpisah Putra SE, Ibu Haja Juniwarti atau Ibu Halim, kemudian Aprizon atau yang dikenal Pak Picon. Hadir Pak Picon. Hadir. Kemudian Pak Sapril, alhamdulillah juga hadir. Kemudian Bapak Agung, alhamdulillah juga hadir. Nih, wajah-wajah anggota DPRD yang terpilih tahun 2019-2024. Mudah-mudahan bisa memberikan amanat memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Amin. Yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh UPK. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Pelaksana Pacu Jalur Rakyat 4 beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Sentajeraya, ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kok godang tak akan basubikan golar, kok kenek tak akan basubikan namo. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah,
Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan pembukaan pacu jalur rayon 4 Kecamatan Sentajo Raya di tepian Datua Simambang Rajo dan Putia. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sekapur sirih ataupun sepatah dua kata untuk kita semua. Pertama, ucapan apresiasi kepada panitia pelaksana beserta jajaran, kemudian camat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pacu jalur rayon 4 di Kecamatan Sentajo Raya ini. Kami melihat acara ini kalau tanpa didukung kerja keras kita masing-masing, saya rasa pacu jalur ini tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kami juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Pak Camat, terkait persoalan keamanan. Karena hari ini adalah pelaksanaan budaya kita, budaya Kabupaten Kuantan Singi, bukan budaya Kecamatan Sentajo Raya saja. Budaya Kabupaten Kuantan Singi yang saya kira sudah ratusan tahun kita laksanakan di daerah kita yang kita cinta ini. Saya sedikit menyinggung persoalan kegiatan rayon 2 di Kecamatan Pengian. Terjadi keributan antara Desa Kari dengan Pengian. Dan saya sudah mendapatkan informasi terakhir kemarin sore, pagi dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini, dan sore juga dilaksanakan oleh panitia beserta camat dan dikawal langsung oleh Bapak Kapolres melalui Kasat Intel. Alhamdulillah persoalan ini selesai. Kalau persoalan ini tidak selesai, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin akan terjadi kembali kejadian yang ada di Pengian. Nah, hari ini kami menghimbau, mari kita jaga keamanan, kita jaga persatuan silaturahmi kita. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau terjadi keributan, kasihan masyarakat kita, keras, kasihan nenek-nenek kita yang nonton pacu jalur, ibu-ibu kita, oma-oma kita. Memang yang berkelahi itu antara desa, tetapi yang heboh, yang mendapatkan kesusahan kita semua. Coba bayangkan, dan bukan masyarakat saja, ya, kasihan juga kita, pihak keamanan. Pihak keamanan itu bukan enak, bapak-bapak, ibu-ibu, susah kerja keamanan itu. Tapi alhamdulillah Pak Kapolres terus mengawal kegiatan pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singi. Dan kemarin sudah disepakati kalau terjadi kembali akan diberikan sanksi. Nah, kami kembali menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singi untuk menjaga keamanan. Persoalan kalah menang biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, biasa. Kalau hari ini kita dapatkan juara, kalau hari ini kita tidak mendapatkan juara, masih ada terakhir nanti di event nasional Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singi.
Kemudian dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga, karena sudah dibuka oleh Bapak Camat, persoalan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Tajuraya. Kalau untuk membangun ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa sendiri. Harus bersama-sama. Pembangunan ini tidak bisa dibangun oleh bupati dan pemerintah daerah saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak bisa dibangun oleh DPRD saja. Yang bisa membangun negeri ini adalah kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekarang kami sangat menyadari, khususnya di Kecamatan Sentajoraya, kalau untuk persoalan pembangunan Sentajoraya masih ada, Pak Wabub. Menurut kasat mata saya, yang perlu ekstra kita bangun adalah Sentajo Ekstran. Karena ada masih beberapa titik jalan yang sangat luar biasa parah. Kalau tidak salah, mulai dari Marsawa sampai Muara Langsat. Nah, hari ini kita akan menyampaikan dengan jelas, kalau untuk pembangunan itu yang terutama adalah infrastruktur jalan. Ya, jalan Bakabui, jalan di Ekstran, betul ya Pak? Ya. Jadi sekarang kita momen pacu jalur ini adalah satu hikmahnya, bisa menyampaikan aspirasi. Aspirasi tidak hanya melalui musrembang, aspirasi tidak hanya melalui reses anggota DPRD, tapi prosesnya seperti itu. Nah, kali ini kita bersama-sama duduk bersama bersilaturahmi, semuanya hadir. Pemerintahan Pak Wabub hadir. DPRD kita hadir. Untuk penyelenggaraan pengawasan pemerintahan ini juga hadir Bapak Kapolres, Bapak Kajari. Karena pembangunan ini tanpa diawasi, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan terlaksana dengan baik. Makanya saya dengan lantang berbicara, membangun negeri ini tidak bisa sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan kami berikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya masyarakat Sentajoraya. Mudah-mudahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi dan berjalan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.